Kami minta kinerjanya diperbaiki. Dan rumah sakit tolong manusiawi. Manusiawi menerima pasien-pasien di sana. Gitu. Negara itu, sekali lagi, negara tidak bisa berbisnis dengan rakyatnya. Kami berhentilah menteror rakyat dengan vaksinasi, Bapak Ibu. Di negara yang merdeka, merdekakan rakyat untuk memilih dia mau divaksin atau tidak. Jadi jangan menggunakan sertifikat atau kartu vaksinasi ini sebagai alat bargaining dengan kami. Tidak dapat BLT kalau tidak suntik, tidak dapat bantuan segala macam. Mau urus KTP, mesti ada surat dari. Mau bisa bikin orang gila beberapa waktu terakhir ini. Ya, gitu. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Kalau dalam Islam itu al-aqlu salim fil jismi salim, akan bangkit imun kita. Lah bagaimana imun kita akan tumbuh besar kalau hidup kita diteror oleh pemerintah setiap saat?